Oh, jatuhnya guys. Ini udahnya habis kena tipes. Turun 20 kilo. Apa kebanyakan disedot jadi kempes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Yadi Plara. Oke guys, seperti biasa ya, hari Selasa gue bikin video reaction dari favoritannya Mbak Vinapan ya. Yang dimana tadi juga gue udah nge-reaction untuk di lagu yang aslinya ya. Dan gregetan juga sih karena memang lagu ini lucu ya. Dan kostumnya juga sangat-sangat seksi. Tapi kita sekarang lihat untuk di versinya Mbak Vinapan ya. Biasanya Mbak Vinapan itu selalu totalitas dan selalu mirip banget sama yang di aslinya ya. Cuma ini gue gak tahu ya talentnya itu siapa. Yang jelas di komen rame, ada yang bilang Aldo, ada yang bilang Abi Caki ya, yang talentnya Bayu Production itu ya. Cuma gak tahu nih, sekarang kita lihat sebenarnya siapa yang main untuk di talentnya Vinapan. Oke guys, jadi buat kalian fans ya Vinapan, ayo sekarang kita tonton videonya bareng-bareng dan sekarang kita reaction videonya bareng-bareng guys. Kalian boleh komentar gimana pendapat kalian tentang kalian boleh komentar gimana pendapat kalian tentang perparodiannya kali ini. Gue sih ngelihatnya kalau untuk di lagu ini belum pernah ada orang yang bikin perparodiannya ya. Cuma nggak tahu, mungkin di channel lain ada juga, cuma mungkin gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk gue pribadi, gue belum pernah ngelihat ada orang yang bikin lagu ini perparodiannya gitu kan. Mungkin ada tapi gue sih nggak tahu ya, belum pernah lihat tuh kan. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, tanpa lama-lama lagi, mending langsung saja kita ke videonya. Dow. Oh, Jody Celta guys, cocok sih karena dia centil-centilnya dapet ya. Cuma mungkin ini udahnya habis kena tipes. Turun 20 kilo. Apa kebanyakan disedot jadi kempes. Iya. Ini hujannya asli kali ya? Apa mungkin disemprot selang kali ya? Oh, disemprot ternyata ya, pakai selang kelihatan juga ya. Karena di ujung sana kering guys. Asik. Hajar ble. Dilbara engkol guys. Ini part yang paling gerakannya gokil sih kalau gue. Yang paling enak di sini Aldo ya. Dia gak kehujanan ya. No kan? Enak banget dia ya. Yang paling ekstrim Jody sini ya. Wede. Oh, ini depan rumahnya li ya. Tapi kayak hujan asli kalau ini ya. Oh, disemprot juga ternyata ya. Ada bener-bener. Oh wow, kita lihat guys, kita lihat apakah. Oh. Asik. Oh. Roknya kurang tinggi sedikit ya. Di aslinya kan tinggi banget gitu kan. Tuh kan. Asik. Oh. Oh, ternyata ada dancernya juga ya. Gue pikir nggak ada dancernya ini cuy. Oh, ini Bang Caki, ini si itu di Bayu Production itu loh ya. Memang mereka selalu kerja sama, guys. Keren nih, keren ada dancernya. Oh, jatuhnya, guys. Enggak sih, kalau di sini enggak ketat banget sih, karena kan kalau yang di aslinya roknya itu benar-benar tinggi banget dan juga ngetat banget, ini agak longgar dan agak mungkin takut dibilang keseksian kali ya. Oi, yeah. Oh, ternyata bajunya itu kayaknya ditilepin ke atas ya.
karena dia kreatif. Mungkin ini bajunya agak panjang, dia lipat kali ke belakang ya. Nah, kita lihat, kita lihat. Oh wow. Tapi kalau dari eksotis badannya kemirip-miripan lah ya. Gokil-gokil, gue suka sih. Dan gue kemarin sempat bilang kan, kemarin apa tadi ya? Gue bilang bakalan rocknya bakalan seksi banget, tapi enggak sih. Kalau di sini enggak terlalu seksi banget sih, karena memang agak kebawahan sedikit ya, dan enggak terlalu kompres banget. Kalau misalkan kan di aslinya kan rada tinggi, cuma segini, terus ngepres banget kan. Kalau ini masih agak lebaran gitu ya. Track. Oke, gue sih suka ya. Dan gue pikir ini juga nggak ada talent untuk dancer ya, tapi ternyata ada dancernya juga dari anak-anak Bayu Production. Karena mereka selalu bekerja sama, saling ngebantu untuk perparodi Indonesia ya, keren ya. Ada tadi Abang Abi Caki, Bang Riki kan yang satu Rido, Rido, iya ya, Rian ya, iya. Keren ya, gokil. Kalau yang dua lagi tadi siapa ya? Gak nge juga, kayak siapa gitu? Apa gue pernah ngelihat juga? Gak tahu juga sih sebenarnya ya. Oke guys, kalian boleh komentar gimana pendapat kalian tentang perparodian kali ini. Gak yang terlalu wow banget sih ya, karena memang biasanya diselang-seling gitu loh. Ada lagu yang wow, ada lagu yang enggak, ada lagu yang wow, ada lagu yang enggak gitu kan. Dicampur adukan sih ya. Tapi kalau menurut gue sih Papi Napan ini keren ya. Ya kerennya itu pinter kayak milih lagunya itu dari beberapa lagu yang mungkin dia pilih-pilihin juga. Ini lagu ini tuh masuk ke klaim copyright ga gitu kan. Ini lagu ini masuk ke klaim copyright ga gitu, mungkin pilih-pilihin gitu kali ya. Dan lagu yang ini tuh salah satu, kalau menurut gue sih salah satu lagu yang ga masuk ke klaim copyright gitu kan, bebas. Jadi untungin juga mungkin buat dia ya. Oke guys, mungkin sekian di reaction gue kali ini. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.